Hey, Adam here, one and man. So hari ni konten Adam nak buat adalah ni konten disyorkan oleh Abang Alif dan Nazrul. Dia kata konten reaction Adam nguruk. Sebab dekat AI team ni Adam jadi tukang urut profesional. Tukang urut paling bertauliah lah dalam AI team ni. Sebab Pia pula tukang urut untuk perempuan tu. Saya tukang urut segala jenis urut boleh kecuali. Abang-abang kita pergi ke peserta yang pertama. Let's go. Aduh, aku tahu kau tengah ni. Aku tak minat lah. Baik. Molek-molek tak sakit ni. Sakit ni. Okey, Pak E. Selamat datang ke sesi urutan Adam Nabi. Tak stay lah. Cepat. Okey. Cepat. Tapi dalam urutan ni kita ada challenge. Apa pula? Baring dulu. Urut ni tengkuk-tengkuk. Baring dulu. Tak nak. Baring dulu. Bukan tengkuk. Tak boleh. Kena baring. Okey. Aduh. Okey, Pak E. Minta maaf langkah. Okey. Tak ada. Tak nak maafkan. Tengkuk. Diam. Okey. Konten dia aku bagi teka-teki sambil aku mengurut. Alah, tak payahlah. Teki-teki. Mungkin dia berfikirlah sambil main teka-teki tu, okey? Eh, kalau mengurut ni aku fikir sakit je tau. Bukan fikir. Tengoklah, kena tengok betapa hebatnya Pak E geram berfikir. Aduh. Sambil diteka-tekikan. Tengkuk. Okey, boleh. Badan sakit. So, Pak E. Aduh. Belum. Okey, teka-teki yang pertama. Ikan apa? Kotak. Okey, sabar. Tengkuk. Sabarlah dulu. Ikan belakang. Okey, ikan apa yang cepat mati? Ikan semua cepat mati. Aduh, sakitnya. Hey, Adam. Aduh. Okay. Tukar teka-teki lain lah. Tombok pun kaya. Yang dulu masa budak-budak. Okay, yang sudah senang. Okay. Haiwan apa yang yang pakai tudung? Betul. Susah lah Adam. Sabar lah. Okay, kita tengok. Situ. Tengok. Okay. Sedap. Okay. Satu lagi. Ni maruh ni. Okay, sabar. Okay. Datuk apa yang tak pernah kalah? Datuk Jamal. Pusing saya dah. Tak nak. Aduh. Sakitlah. Okay. Slow. Datuk apa yang tak pernah kalah? Fikirlah. Susah nak buat konten macam ni. Aduh, sakit pun tahu dah. Cuma buat kat api. Tak, Datuk Harimau. Datuk Harimau? Ya. Salah. Jawapan dia Datuk Seri. Apa pasal pula? Sebab dia selalu seri. Dia tak pernah kalah tapi dia selalu seri. Oh. Okey. Satu soalan yang terakhir dan urutan yang terakhir. Okey. Makcik Salma ada 3 anak. Okey. Sabarlah. Dan Pak Cik Karim pula ada 3 anak. Biarlah dia ada anak macam. Berapakah total anak mereka? Hei, Adam! Cepatlah jawab total anak mereka. Apa salah dari dia, Adam? Tekennya! Cepatlah bawa total anak mereka! Gapa, aku tak dengar salah. Sabar dulu, bagi salah. Balik. Okey, cepatlah. Makcik Salma ada 3 anak. Pakcik Karim pula ada 3 anak. Berapakah total anak dia? Bos dia anak apa pun. Cepatlah. 10. Salah. 8. Salah. 7. 1. 3. Jawapan dia 3. Apa salah? Makcik Salma dengan Pakcik Karim suami isteri. Okeylah, susahlah buat konten dengan Pak E ni. Okey, Mak. Ini aku sebagai pengurus setia Alifan. Oh, masalah. Aku lenguh ni, aku balik mana. Oh, iya kah? Okey, ni konten dia reaction urutan maut. Oh, sudah. Okey, Mak. Okey, sebab kamu tu bos apa dah, Mak dah? Oh, bos apa? Kelata ke cyber. Okey, so, minta maaf, guys. Ada duduk atas mat. Tak apa. Sebab memang orang duduk atas badan, kan? Betul. Tak apa. Sebab ni atas eksperimen Alifan selalu sakit. And then aku nak tunjukkan orang satu tangan ni boleh nguruk.
Sedap ah. Okey. Belum belum pasal belum lagi. Okey. Atas sikit mami. Sama lama. Belum lagi. Belum lagi. Bukan tak kata sakit badan. Akilah akilah atas lah. Atas sikit. Tangi bawah, tangi bawah. Okey. Udah lah, udah. Alamak, okay. Kata sakit badan. Okay, satu lagi challenge. Mungkin kena nyanyi lagu favorite mu. Lagu favorite aku? Nyanyi lagu kau apa? Kebagai air yang jerbi di dalam bekas yang ada buah. Zainya kodara itu terlihat yang suci yang terlindung jua antara kita. Nyanyi apa? Sebab ada memang suka ngurut orang. So ini adalah satu challenge sebenarnya, Mak. Sedap lah minum. Nak urut? Okay, thank you, Mak. Kita makan dulu. Tak apa. Okay, Mak, kita pergi seterusnya. Let's go. Okay, Biz. Konten ni adalah konten urusan maut. Masas. Okay. Jangan maut sangat, aku demah. Bilakah kali terakhir mu masas? Tu baru intro. Aku ngelah. Boleh. Mana pun baru. Boleh ngulu. Aku ngulu. Bila ngelah? Aku ngelah tingkat ketiga. Tingkat ketiga? Sudah beberapa belas tahun ya dia tak mengurut. Tanya. So, aku sabar. Ini challenge padamu adalah mu kena nyanyi lagu favorite mu. Sudahlah. Nyanyi lagu tanya favorite. Tanya itu jangan ngeju. Cepatlah habis minta maaf aduk lelaki ni. Duduk. Okey. Nyanyi lagu yang pertama. Okey. Cepatlah masa sekarang. Kena lagi habis. Lubuk hati yang amatkan. Lulu lah. Aku tak ada ngomong. Paling beginner lah ni. Cepatlah habis. Okey. Slow. Okey. Slow. Okay, aku tak gini, aku tak gini. Ya, biasa aku. Janganlah cakap. Doh aku. Okay. Aku tak boleh geli. Okey. Lagu yang sama. Lubuk hati. Ya, terdalam. Di dalam rundi merajalah. Ya Allah, tu eh. Geli bodoh. Oh, geli. Geli. Lubuk. Aduh, jangan geletek belakang tu. Okey, aku tahu. Allahu akbar tu. Cepatlah. Geli bengong. Ni betul-betul ada buat atau urat Okey. Lubuk hati yang ter Allahu akbar. Sakit. Geli. Allah tu geli. Lagu lagu. Okey. Lain dia aku cerita aku geli. Okey. Oh, situ geli ah. Okey, ini adalah tekanan paling maut. Semua orang boleh akan rasa sakit. Ya tak sakit, ya geli. Dah apa tak jumpa bentar. Aku geli kau lawan ni tak habis lagi. Balik kampung. Balik kampung. Okey, itulah saja untuk apa sakit sebab dia tak boleh tahan dia sakit sangat. Tak boleh. Dia dah cantik ni duduk dia elok. Duduk dia elok. Tengok dulu. Zam ala kasar. Zam. Meo to Cairo so akete. Atra keba sin sin o sei ti atra kutu.